King Nasar langsung dijodohkan dengan Iris Bella setelah keduanya foto bersama. Perjodohan King Nasar dan Iris Bella dilayangkan oleh warganet karena status mereka janda dan duda. Bahkan ada juga yang mengomentari King Nasar dan Iris Bella sudah cocok jadi pengantin. Melansir dari laman King Nasar 88 pada Selasa, 23 April 2024, ia membagikan postingan dengan mantan istri Ammar Zoni tersebut. Keduanya kompak memakai pakaian dengan tema Arab di sebuah acara. Rupanya, Iris menggelar acara untuk merayakan ulang tahunnya ke-28 tahun. Tak sedikit yang mendoakan keduanya berjodoh. Diketahui, Nasar telah bercerai dari Muzdalifah pada 6 Oktober 2015 silam. Sedangkan, Iris baru saja menyandang status janda usai Ammar terciduk ketiga kalinya memakai narkoba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.